Kakorlantas Polri Irjen Polisi Aan Suhanan mengatakan Korlantas dan tim gabungan tengah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP pasca kecelakaan maut di lokasi kejadian yaitu kilometer 58600 tol Jakarta Cikampek. Kakorlantas berharap olah TKP ini bisa segera dituntaskan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang dialami tiga kendaraan itu. Olah TKP nanti akan dilaksanakan oleh tim dari Polda gabungan dengan Mabes Polri Korlantas dengan menggunakan TAA, ya, mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa teridentifikasi penyebab-penyebab kecelakaan yang terjadi ini. Ya, cukup ya. Untuk identifikasi jenazah berapa lama? Gitu, sedang bekerja, ya, tim DPI kemudian forensik dari RSUD ini bersama-sama bekerja untuk memastikan identitas para korban ini. Terkait kronologis, Pak, yang sebenarnya seperti apa sih yang terjadi? Ya itu, ya, seperti saya sampaikan tadi, Grand Max ini datang dari Jakarta, ya, dari arah Jakarta menuju ke timur menggunakan kontraplow di TKP. Itu ini menurut pantauan sementara dari CCTV itu oleng ke kanan sehingga menabrak bis dan menabrak kendaraan lainnya yang ada di belakang bis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.